Pemirsa, teknisi perawatan lift tewas terjepit lift gedung komplek kantor pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Saat itu korban sedang menyelamatkan beberapa orang yang terjebak lift dalam kondisi perbaikan. Inilah detik-detik evakuasi korban atas nama Andrianus yang akhirnya dinyatakan meninggal dunia dalam perjalanan untuk mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Tlogorejo, Kota Semarang. Menurut rekan korban, kejadian ini terjadi saat perbaikan atau perawatan lift gedung, tepatnya gedung E, kantor Gubernur Jawa Tengah. Korban berada di atas atau sangkar lift terjepit antara pintu utama lift. Dari hasil penyelidikan sementara, polisi menemukan dugaan unsur kelalaian karena dalam peristiwa seharusnya lift tidak dapat digunakan, namun saat perbaikan lift bisa digunakan. Pihak kepolisian Semarang akan lakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang yang bertanggung jawab atas kejadian ini.